My name's Thomas. Hello. Okay guys, kembali lagi bersama saya Ferry. Dan di video kali ini, kita akan membahas 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Dan kalau kalian udah siap, langsung aja nih, kita mulai videonya. Video berikut ini merupakan cuplikan live streaming dari akun TikTok Tim Terobos Mitos. Ketika itu seorang pria dari tim mereka menelusuri sebuah pabrik yang telah lama terbengkalai kurang lebih 20 tahun lamanya. Dan baru memasukinya, ia melihat seseorang yang sedang berjalan. Namun ketika dikejar, sosok itu pun menghilang. Hai, penunggu yang ada di sini. Hei! Kang, kayak ada orang lewat loh, Kang. Gue ngeliat kayak ada orang lewat loh, Kang. Tidak sampai di situ, kemudian ia melihat penampakan seperti kepala yang terlihat dari jendela. Hingga kemudian dirinya dikagetkan dengan penampakan kuntilanak dan juga pocong. Coba perhatikan. Itu di atas loh, Kang. Astagfirullahaladzim. Wah, Kang. Ay, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ay, Kang. Kang. Oh, Kang. Kang, Kang, Kang. Kang. Oh. Pengalaman mengerikan ini dialami oleh 2 orang pria yang ketika malam itu mengendarai motor melewati jalan yang gelap dan sepi. Di jalan ini, dirinya menjumpai sosok aneh yang berjalan menggunakan tongkat. Coba perhatikan. Awalnya terlihat sosok itu merupakan seperti orang tua yang menggunakan tongkat untuk membantu jalannya. Namun anehnya, sosok itu dengan cepatnya tiba-tiba menghadang di depan pria ini. Dirinya juga menjelaskan bahwa jika bertemu seperti ini, hal yang harus kita lakukan adalah menghindar atau memukulnya menggunakan sesuatu. Karena jika kita melemparinya, maka benda lemparan itu akan berbalik arah mengenai kita sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai penampakan ini? Dalam video ini, terlihat seorang wanita sedang tidur dengan nyenyak. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh dan menyeramkan pun terjadi kepadanya. Coba perhatikan.
Rekaman ini direkam saat seseorang berada di sebuah museum. Dirinya mendengar suara-suara aneh dari lantai 2. Karena penasaran, dia pun berniat untuk memeriksa sambil merekam menggunakan kamera ponselnya. Dan kemudian, ini yang terekam. Mary? You mean you no harm? We know you're in there. We've seen you. Where are you, Mary? Oh my God. Mary? I saw that. Did you see it? Yeah. Mary? Mary, are you still in there, Mary? You can come out now. My name's Thomas. Hello. Pada saat dirinya sampai di lantai atas, tak menjumpai sesuatu yang aneh apapun. Namun, kameranya merekam seperti bayangan hitam yang terlihat sedang berjalan. Nah, menurut kalian, apakah benar ini adalah hantu? Atau sesuatu yang lain? Beri pendapat kalian di kolom komentar, guys. My name's Thomas. Hello. Video menyeramkan ini memperlihatkan sebuah mobil yang tengah melintasi jalan tol yang gelap pada malam hari. Kebetulan pada saat itu, si pengendara sedang menyalakan kameranya. Dan setelah diperiksa hasil rekaman dari kameranya, ada sesuatu yang terlihat aneh. Seperti yang bisa kalian lihat, ada penampakan bayangan putih yang sedang terbang dan sekilas bayangan tersebut berbentuk seperti pocong. Namun, entah ini sosok hantu atau hanya sebuah benda terbang yang kemudian tertangkap kamera, beritahu saya apa pendapat kalian tentang video ini. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.